Yang kedua, Church of the Flying Spaghetti Monster, agama yang menyembah spaghetti terbang. Pada tahun 2005, dunia Eropa dihebohkan dengan munculnya agama ini. I and many others around the world are of the strong belief that the universe was created by a flying spaghetti monster. The Church of the Flying Spaghetti Monster. The Church of the Spaghetti Monster. The Church of the Flying Spaghetti Monster. Flying Spaghetti Monster created the world. We know that. The guy who brought this religion to light was a man named Bobby Henderson, then a 25-year-old student at Oregon State University. In a letter to the Kansas School Board, he insisted that if intelligent design was to be made a part of the curriculum, then the Church of the Flying Spaghetti Monster had to be there too. Mungkin seperti agama bohong-bohongan buat kalian, tetapi ternyata agama ini benar ada loh, Tong. Nama umatnya ialah Pastafarian. Pastafarianisme adalah sebuah aliran kepercayaan yang diciptakan oleh Januari 2005 oleh seorang sarjana fisika kelulusan Oregon State University, Bobby Henderson. Agama ini menuhankan satu entitas supranatural yang berbentuk mirip pasta yang melilit dua bakso. Para Pastafarian percaya bahwa alam semesta tercipta setelah pencipta mereka yang tak terlihat itu kebanyakan minum. Mereka juga menganggap bajak laut adalah makhluk suci yang namanya dicemarkan oleh gereja Katolik pada era 1800-an. Penurunan jumlah bajak laut dari tahun ke tahun mereka percayai sebagai pemicu semakin parahnya pemanasan global. Waduh, for your information ya Tong, ada pula hari besar khusus yang jatuh setiap 11 September, yaitu Talk Like a Pirate Day. Pada hari ini, seluruh Pastafarian berpakaian dan berbicara seperti bajak laut.